Alhamdulillah, pertama kali saya mengucapkan syukur, terima kasih terutamanya kepada Sedang Mosi, satu penghargaan kepada Datuk Banda Nayuk Santara dan Santara Nusantara, ya, Nayuk Ahli Jawatankuasa yang telah menjayakan malam ini. Muslimin muslimat, apa dia adik-adik pelajar remaja Persatuan Pemuda, anak-anak yang saya hormati sekalian, alhamdulillah sebagai tempat dengan malam ini yang merupakan malam An-Nisf min Sya'ban yang Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis, satu-satunya hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datangnya malam nisfu Sya'ban maka Allah akan melihat ke seluruh makhluknya, maka Allah akan mengampun semua dosa-dosa yang telah dilakukan oleh makhluknya kecuali orang yang bersyirik dan orang yang berbalah sesama saudara. Jadi ya Allah, kita pakat-pakat doa pada Allah supaya pada malam ini kita jangan jadi orang yang diharamkan oleh Allah dengan maghfirah dan keampunan dia. Allahumma la taj'alna minal mahrumi, janganlah jadi kami ini jadi orang yang diharamkan daripada mendapat maghfirah dan keampunanmu. Namanya ni dua perkara ni ya, dua jenis orang ni ya, musyrik dan orang pesan jenis balah dengan adik beradik, dengan jiran tetangga, dengan guru, dengan kawan, dengan alasan yang tidak kena pada agama. Dua jenis ni insyaallah. Dan malam ni kita ambil kesempatan ini untuk kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh kawasan Tabah ni kita mai beribadah dengan satu program mengingati Al-Aqsa, bumi yang diberkati oleh Allah, yang dicinta oleh Allah, bumi penghujung Isra' dan permulaan Mi'raj, bumi yang terkumpulnya para anbiya 124,000 yang menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jadi imam. Kemudian para nabi 124,000 itu pakat jadi makmum belaka pada malam Isra' Mi'raj, yang mana peristiwa ini berlaku pada bumi Al-Aqsa, di Al-Masjidil Aqsa yang telah kita buat upacara untuk nak mengenang, untuk kita nak tahu apa yang berlaku di Al-Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, apa dia tadi kumpulan Safwan telah mengalunkan tiga nasyid. Dan nasyid ini, Ustaz Nawayak kata, tidak ada guna dontri, tidak ada guna muzik sebenarnya. Tak ada guna muzik, tak ada guna dontri. Lagu mana tu kita kena belajar semula. Kena pergi belajar. Kau kita dah. Tak ada muzik itu. Tapi bunyi juga supaya gedung-gedai buat-buat dia. Dia buat gapola ni, dia panggil guna mulut. Guna mulut. Akapela. Masya Allah. Siapa-siapa nak tahu ilmu ni, gidin naga tu ya. Orang yang paling pandai mahir Chiao Chan buat caraha akapela ni, duduk di naga, orang naga kita ya, Abu Yusuf Al-Manara. Alhamdulillah, Ustaz duduk berhubung dengan dia ni 10 tahun lebih dah. Dan Ustaz duduk karya lagu lebih daripada 30 lagu dah duduk pergi ke dia. Lepas tu dia menasyid, dia buat gapo, dia panggil akapela, dia buat melodi, buat lakak, buat tamno.
Lepas tu dia mai buat akapela sendiri. Dia besok, dia panggil besok. Abu Yusuf Al-Manara. Nah, orang paling bijak sekali buat nasyid dalam tiga wilayah. Lalu tak ada lah. Dia boleh buat. Nah, alhamdulillah. Jadi, kita usaha untuk nak ambil nasyid ini sebagai satu pilihan. Daripada orang muda, orang remaja, wairun ni duduk gila kepada alat muzik dengan hak tu, hak tak ada ke mana dah hak tu. Nah, muzik ni jadi saya panggil haram di sudut agama, tetapi kita nak buat we jadi muzik halal. Sekarang learning tu bukan air saja dah halal, bukan makanan saja halal, tapi anasyid pun halal juga insyaAllah dengan melalui akapela. Nah, suara dia, dia buat dengan mulut belakang. Nah, Ustaz Besar Gidah dalam studio dia, kita tengok dia buat dengan mulut belakang. Sanding tu lagu tu lah. Nah, semua tu dengan mulut. Nah, jadi, itu sebagai pemberitahuan lah pada malam ni kata. Dan suka dengan Mahat Nuruddin juga. Masya Allah, kalau boleh. Malam-malam esok kau bunyi kata pelajar Nuruddin main nasyid. Ustaz ada karya sebuah apa dia lagu untuk Nuruddin, Mahat Nuruddin tu. Kalau boleh, boleh main nasyid sini sekali. Dengan akapela juga. Nah, dengan lakat, lirik, apa-apa dia. Melodi yang dikarya oleh Abu Yusuf Al-Manara. Alhamdulillah. Isi kata, lirik tu daripada Ustaz sendiri. Alhamdulillah. Jadi, ikhwan yang saya hormati sekalian, maklumat tu secara sepintas lalu, Ustaz Nuri, dah berdua dengan pokku apa dia ustazku telah pun beri maklumat pada kita apa sebenarnya berlaku di di Ghazah daripada sejarah jauh lagi 100 tahun dulu. Cuma bagi kita learning seolah-olah serupa dengan kata benda ni berlaku hanya pada tempat 7 bulan 10. 7-10 baru ni. Bukan 7-11 tak, 7-10. Nah, maknanya tempat 7 bulan 10 tahun baru ni. Cek tulah baru ni. Berasa kata berlaku pada masa tu. Sedangkan ibu bapa muslimin muslimat yang saya hormati sekalian, apa yang berlaku di Ghazah, di bumi Palestin, sambungan, sambung mari teruh meneruh sampai ke 105 tahun mari duduk. Hak demo duduk kena ganyang, duduk kena serai, duduk kena jajah, duduk kena bunuh, duduk kena rapah, duduk kena halau hamak daripada kampung halaman demo ni, 105 tahun mari duduk sampai hari ini. 30 tahun dalam masa Inggeris, seperti yang Ustaz Nuri ada sebut saat ini, 30 tahun. Ambil pada lepas Perang Dunia yang pertama, 1917 ataupun 1918, sampai ke 1948, 30 tahun. Bahawa dia habis 30 tahun ni Inggeris. Dia kata dia nak mari jaga lah, jaga negeri Palestin week dia. Padahal, tugas pertama, tugas utama Inggeris mari duduk jajah Palestin selama 30 tahun tu tidak lain tidak bukan hanya untuk nak beri lampu hijau kepada puak-puak Yahudi mari jauh daripada segala curug dunia, mari duduk di bumi Palestin. Tu yang kerja dia. Tak ada kerja lain. 30 tahun. Daripada bumi hampir 100% dimiliki oleh orang Islam beribu-ibu tahun, tiba-tiba 30 tahun ni nya masuk kepada orang-orang Yahudi dengan diberi lampu hijau oleh Inggeris pada masa tu, bui hijrah opayub orang Yahudi seluruh dunia. Nah, daripada orang Yahudi tak sampai 10,000, 20,000, sampai kau jadi beratus-ratus ribu, sampai kau jadi berjuta dalam masa 30 tahun. Daripada bumi Islam yang dimiliki oleh orang Islam 98%,
tiba-tiba negeri bumi Palestin itu 78% dimiliki oleh orang Yahudi dalam masa 30 tahun. Tengok dia buat. Maka jadilah cerita orang-orang Palestin ini sebagai apa dia panggil Sya'bun bila ardin, satu suku bangsa yang tidak ada bumi, tidak ada bumi. Nah, ardun, minta maaf, ardun bila sya'bin, satu bumi yang tidak ada penghuni, yang tidak ada rakyat. Bumi yang tak ada rakyat. Lah ni orang-orang Palestin 7 juta, 8 juta ni duduk hijrah lari habis ke seluruh dunia. 7 juta. Rakyat semua tak ada. Bumi hak dimiliki beribu-ribu tahun, dia terpaksa kena keluar habis. Jadi satu bumi, ardun bila sya'bin, bumi yang tidak ada rakyat, li sya'bin bila ard, untuk nak bui kepada satu bangsa yang tidak ada pernah, yang tidak pernah ada bumi di atas dunia, iaitu orang Yahudi. Ini dia panggil cerita ni tu, cerita panjang lah. Nah, supaya Ustaz Nuri ada sebut lah, kurangnya ada sebut saat ni. Nah, beratus-ratus tahun dah dia mau nak mari cerita. Dia mau mari jauh. Puluh-puluh ribu mai daripada Eropah sana. Dia mau mari daripada Eropah, daripada Amerika, daripada England, daripada Perancis, nah, daripada Jerman sendiri, daripada Rusia. Puluh-puluh ribu mai mari di, orang panggil apa? Di pusat bumi Arab, bumi Syam, mereka mari untuk nak buka semata-mata nak rebut bumi Palestin, tetapi demo mari itu untuk nak mari bina sebuah daulah yang berasaskan kepada agama pelampau. Sasana ti mi kwam sutto, agama pelampau, agama teroris, agama yang melihat orang-orang selain daripada orang Yahudi itu adalah lembu kerbau, agama yang askar-askar dia learning. Dia duduk ayat lagu mana dia kata, aku tidak pernah sesal. Aku boleh bunuh anak umur 10 tahun, aku tak sesat. Rau mai khai siya chai kap kan ti rau sama ti cekhen ka dek-dek ti ayu 10 kuap 8 kuap rau mai khai siya chai lei. Tae ti rau siya chai ko khu rau mai mi okat ti japai sanghan dek-dek ti yu nai thong khong manda khong man. Ani dia kecek tu. Kami tidak pernah sesal, kami boleh bunuh anak-anak umur 8-10 tahun. Tapi yang kami sesal dan tidur tak nera, kami tak boleh nak dibunuh anak-anak dalam buayan, kanak-kanak dalam kandungan ibu, kanak-kanak duduk dalam hospital. Kami tak boleh nak bunuh itu, kami sesal. Jadi ini adalah satu akidah pelampau. Jadi satu kepercayaan yang teroris sebenarnya. Mereka dalam perancangan mereka mari jauh puluh-puluh ribu kilo untuk nak menyucikan bumi Palestin daripada semua agama, terutamanya orang Islam. Tak boleh demo tak sewi ada soya pun di bumi Palestin. Kemudian demo nak menubuhkan negara Yahudi mengikut kepercayaan Taurat. Demo itulah Taurat yang menyeleweng, Taurat yang yang melampau. Kemudian mereka nak hapus habis segala jenis manusia, terutamanya orang Islam. Dia panggil songkram kalang paupan. Dan mereka akan membina Israel tijing yai, daulah Israel al-Kubra, daripada Sungai Nil kepada Euphrates di Arab. Semua 4-5 negeri itu dia panggil adalah lingkungan ataupun kawasan bumi Israel
yang agung, yang maha besar. Hak neng-neng adalah perancangan mereka yang termaktub di dalam perancangan mereka. Protokolat, hukama, sohyun, zionis telah tulis, telah merancang beratus-ratus tahun mari dah. Dan daripada beratus tahun dululah mereka merancang, mereka melaksana sampaikah hari ini tak berhenti-henti. Sebab tu demo nak menyahudikan Al-Masjidil Aqsa. Mereka akan meruntuhkan Al-Masjidil Aqsa. Mereka akan menghapuskan kesan-kesan daripada masjid, daripada sekolah, daripada rumah bangunnya, nama-nama kampung, nama-nama bandar, bahkan tahwidun nas, menyahudikan manusia sendiri. Yahudi manusia maknanya orang lain pada Yahudi, dia kena pilih dua. Satu kena duduk dalam bom ini pun boleh, tapi mung kena tunduk 100% kepada undang-undang Yahudi. Yang kedua, mung kena tumbek daripada negeri ini. Dua, tambah satu lagi yang tiga, tidak kalau tak silap itu mung kena bunuh, dibunuh, mati. Tiga pilihan ni orang-orang plastik. Sebab itu Allahu Akbar, satu perkara yang sute dunia hari ini kena ambil padu belaka. Kena ambil padu. Apa dia Abdul Hamid Kish, seorang penceramah. Pada masa dulu 1980-an dulu, Abdul Hamid Kish, apa dia tua buta. Dia kecek orang di Mesir ni kena tahu tiap-tiap orang lah. Syekh Abdul Hamid Kish ni. Dia ni orang gelak, dia kata sebagai singa mimbar. Dia kecek. Puluh-puluh tahun dia kecek ni. Tak biasa salah satu kelimah pun bahasa Arab dia. Dia kata, sesiapa yang sangka bahawa peperangan di antara kami dengan dengan orang Yahudi adalah peperangan untuk nak rebut bumi, ataupun peperangan yang berasaskan dengan politik. Ingat molek dia ya. Wa man dhanna anna al-harba bainana wa bainal yahud harbu ardin aw siyasatin. Sesiapa yang menyangka bahawa permusuhan kita dengan Yahudi adalah permusuhan untuk nak rebut bumi, watan, wataniyah, syadniyam, au siyasatin, ataupun peperangan yang bertolak kepada politik, parti politik tak sama. Fa innahu lam yuwafiqhu waqi'ut tarikh, maka sesungguhnya orang ning tak reti dan tak pandai baca sejarah, tak reti sejarah, sejarah tak kena, dia tak belajar sejarah. Dia ni hanya dengar berita Thailand, berita Daily News, tak apa. Kalau duduk turut, comcik, compek, comkau apa semua, boleh jadi dia ayat kata, ni ke songkram, pua tija yang cing pandin, pua tija yang cing dinden. Abdul Hamid Kish kata bukan dia. Sebab, dia kata, al-harbu bainana wa bainal yahud, harbu aqidah. Peperangan di antara kami dengan Yahudi merupakan peperangan akidah. Wal aqidatu la tuharabu illa bil aqidah. Dan akidah tidak mungkin diperangi, diserang kecuali dengan akidah. Allahu akbar. Hak ni ni kecek ni ni 40-50 tahun dah. Abdul Hamid Kish. Apa saja akidah, dia kena lawan dengan akidah juga. Akidah batil dengan akidah kebenaran al-haq. Wa idza sa'altum ulama al-ijtima' wa qultum lahum ma hiya as-suhyuniyah. Dia kata apabila mu tanya orang-orang cerdik pandai di sudut orang panggil ijtima'i, kemasyarakatan, nak sangkum masyarakat, dan kamu tanya mereka, siapakah Zionis? Manhum as-sahyuniyah? Kraiku Zionis? Maka sudah tentu dia kena jawab kata,
fasuhyuniyah aqidatun diniyah. Zionis adalah kumpulan berakidah diniyah yang berbangsakan kepada agama. Agama Madiyah. Madiyah ni waktu niyum, semata-mata waktu niyum. Nah, waktu niyum ni apa? Kebendaan. Nah, kebendaan saja waktu niyum. Orang duk mikir ha untuk nak kumpul harta, kumpul kesenangan di atas muka bumi tu saja. Tidak ada hubungnya dengan akhirat. Mughallafatun bighilafin siyasi, yang di apa dia crop. Mughallafah ni maknanya yang ditudung dengan tudung siasi, dengan tudung politik. Dia pakai politik, duk pakai baju kot, pakai baju gabung, pakai topi politik. Tetapi hati dalam dia ni, dia sembunyi akidah dia yang apa dia yang teroris, yang pelampau. Sebab itu dia kata as-suhyuniyah aqidatun diniyah. Zionis merupakan perkumpulan akidah yang dibangsakan kepada agama. Al-Yahud qaumun yastamsikuna bi aqidati Taurah. Puak-puak Yahudi ini adalah satu kaum yang berpegang teguh dengan akidah Taurah. Dan kita tidak akan mendapat kemenangan illa idza tamassakna bi aqidati La ilaha illallah wal kitabil munazzal ala rasulillah. Kita tidak akan menang dengan kumpulan yang berpegang dengan akidah Taurah ini kecuali kita kena berpegang teguh dengan akidah la ilaha illallah dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka saja. Sebab itu Ustaz Nuri ada sebut 100 tahun Maidah. Apabila Palestin dijajah, maka bangkitlah orang-orang yang bangkit. Banyak kumpulan-kumpulan parti-parti, tapi hak besar sekalinya kita duduk dengan siapa? PLO. PLO yang dipimpin oleh Yasser Arafat, mati dah dia. Dia ni pakai kain serban, pakai kain serban Arab. Kita boleh kenal dia tu kata orang Arab, dia pakai kain serban Arab. Tetapi pegangnya dia, ideologi dia, cara dia bersikap, bertindak hak tu dunia tak tahu. Dia duk main lakon sediwara, lagu mana? Nah, dengar puak-puak Yahudi pada masa dulu. Siapa ke dia ni? Boleh hadiah Saka gapo Nobel, Saka Santipa. Dia boleh masa boleh hadiah belakang dah. Siapakah dia dilantik menjadi Perdana Menteri untuk nak bui kepada Palestin dan menjadi apa dia Perdana Menteri Palestin untuk nak jadi gapo dia panggil Kate Pokrong Ton Eng. Nah, boleh Pokrong dah. Tapi setelah daripada dia mati, ternyata itu adalah sendiwara. Dia tak ada amnat gapo pun, tidak ada kuasa gapo pun, kecuali PLO ni adalah satu organisasi, satu ongkong untuk nak menjadi alat kepada penjajah juga. Hak tu Ustaz mereka. Nah, menjadi satu alat juga. Dalilnya lagu mana lala ni? Habis Yasser Arafat Lani Mahmud Abah. Tak tahu kata gapo dia ni Mahmud Abah. Ustaz dok ayat banyak kali dah, banyak pentas dah kata Mahmud Abah ni asal keturunan dia daripada Asfahan, daripada orang Iran. Tok nenek moyang dia ni mari pada situ, hijrah daripada Asfahan, mari di Palestin. Dia bukan orang Arab Palestin. Raut wajah muka dia dengan hidung dengan mata bukan orang Palestin, dia orang Iran, dia orang Asfahan. Tetapi hari ini satu kawasan di apa dia di Palestin tu
Serah dia jadi pemimpin setelah daripada kematian Yasir Arafat. Nama dia apa? Mahmud Abbas. Kata-katanya dia bukan agama Islam, tapi dia adalah agama Bahai. Berpegang dengan agama Bahai. Gapo dia agama Bahai? Kita ngaji semula. Ustaz nak cabar, kalau pun kita ada kawan, ada saing orang plastik, hok gaji semaya, hok janggup, hok juruh. Hok juruh lah, orang plastik juga. Kerana hok tak juruh pun belana. Tanya hok PLO apa semua ni, hok tak juruh. Hok kebangsaan. Tapi cuba tanya orang hok juruh, orang hok pandai baca Quran, orang hok sedikit semua. Cuba tanya boleh 10 orang. Siapa Mahmud Abbas? Maka dia kewayat kata dia ni adalah orang Bahai, orang munafik, orang jadi tali baru kepada Yahudi dan jadi budak, jadi anjing yang main duduk jilat kasut-kasut Netanyahu dan sebagainya. Itu saja duduk jawab. Jadilah ni Pak, kita kena tahu. Kena belajar dah benar-benar lagu ni. Sebab tu kalau sepanjang Ustaz Nuri sebut tadi, Nuri ada sebut. Jadi sekali perai kalah daripada 70 mari 90% learning ada dua bucu tu ya, Dhufah apa dia Dhufah Gharbiyah dengan Ghazah, dua bucu tu ya. Dhufah ni siapa duduk mengatah ni? Puak PLO ni, puak Mahmud Abbas. Hak sini hak kena duduk buat nyanyi sokmo ni. Nah, Masjidil Aqsa duduk di West Bank, duduk di Dhufah tu. Lani Masjidil Aqsa telah diperintah sepenuhnya oleh puak-puak Yahudi. Lani rumah-rumah orang Islam di tepi Masjidil Aqsa ni duk kena rubuh, duk kena hancur semua dalam masa 75 tahun. Lagu tu mereka boleh, tapi duk kena hancur-hancur semua. Tapi hak tak leh saya di Ghazah. Ghazah dia tak leh. Dia masuk sekali, lepas pada tu dia kena tubik semula pada 2000 ni. Lepas tu dia buat kepung Ghazah seperti mana yang kita tahu. Ghazah ni besar sikit pada Tabar ya. Tabar tu bapak kita tengok Punti Amper Takbai 250 tarang kilometer lebih kurang. Punti Takbai. Orang percakon Tabar ni peramang 7,000 kuat kon. Tak itu nayuk. 7,000 tak sampai 100,000. Nah, kalau orang Sungai Padi kapung Ustaz ni, Sungai Padi ni dekat. Sungai Padi ni 380 tarang kilometer, 380 tarang kilometer. Ghazah ni besar mana? Ghazah ni 165 tarang kilometer. Besar sikit pada Tabar, kecil sikit daripada Sungai Padi. Sungai Padi besar sangat tu tu orang ada 50,000. Ha, mun kon percakon. Tabar 250 lebih-lebih ni tarang kilometer orang ada 70,000. Di Ghazah lah ni 165 tarang kilometer berapa Ustaz Nuri? 2 juta. 2,200,000 2,200,000 kun. Cuba kita tengok buat dia nak tani segar lagu mana rumah dia tu. Tak ada rumah dia tinggi comel rumah dia. Dalam masa 10-20 tahun ni, negeri-negeri Islam pakak mari duduk buat bangunnya 10 lapis, 5 lapis. Sutik selapis satu bangunnya tu. Satu bangunnya kalau di Malaysia dia panggil apa? Lock, apa dia panggil apa? Ingat. Jadi muban naik kondo tu. Satu kondo tu sekapung dah tu kalau rumah kita. Dia duduk 400-500 orang dah satu kondo tu. Apa dia 10 lapis. Dia duduk lagu tu kerana tak ada bumi. Kena naik 10 lapis. Comel lah bangunan. 2 juta orang. Mari mana 2 juta orang ni? Mari seluruh plasting ni lah. Mari duduk pakat, mari duduk tupai di Ghazah belaka. Asal Ghazah ni, kampung kecil ya. Tapi dalam masa 75 tahun ni, dah lah kena hemak, kena rutuh rumah, kena zoleng. Pakak lari mari duduk di Ghazah belaka. Seolah-olah mari duduk Tabar belaka. Orang kok pu, orang kok jala, orang kok tani. Plastik, satu plastik tu besar dia 20,000 tarang kilometer. Banyak mana? Satu plastik yang besar tu
20,000 tarang kilometer, ambil daripada Petelung lagi. Ambil daripada Petelung dekat Surat kok ano mari sup sampai ke Golok. Tu kep-kep 20,000 tarang kilometer. Tiba-tiba learning orang Islam yang mari duduk di Tabasso. Ha tu wibo kita kau nampak jelas lagi. Besar sikit pada Tabasso di Gaza, patu mari duduk di Diffah ni. Ah supaya ngam mari duduk di Trubel itulah setiap ampel Trubel besar. Nah Diffah ni besar sikit. Ah besar 3000 kuah tarang kilometer. Nah besar dia Diffah. Tapi pentingnya mari duduk di Gaza dalam masa 75 tahun kau mari. Patu boleh kelik dak ka puasa dia di Kopo tu? Noci tu boleh kelik dak? Tak boleh kelik sampai bila-bila lah. 75 tahun. Tak boleh kelik, tak boleh nak pergi ziarah Al-Masjidil Aqsa walaupun sekali, tak boleh kelik. Kerana apa? Kerana bandar-bandar, kampung-kampung, kawasan itu semua tu dialih dijadikan sebagai bandar orang Yahudi. Tukar nama, tukar bangunan, tukar rumah. Habis jadi bandar Yahudi habis. Banyak mana? Lebih daripada 900 perkampungan. Hokroy kwa Tesaban. Bukan kampung Tesaban. 900 Tesaban lebih. Nyogi tukar dia ni jadi orang panggil jadi bumi hok-hok orang Yahudi. Sebab itu dalam masa 75 tahun saat ni demo lawe tak berhenti-henti walaupun ada puak-puak kawasan PLO saat ni duduk seolah-olahnya nak baik dengan Yahudi. Tapi balik rakyat tak se. Balik rakyat nak mempertahankan. Balik ulama, pemimpin-pemimpin, orang-orang ada ilmu. Semua tu pakat tak se nak sekali dengan Yahudi belaka. Dan dia kata al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad untuk nak mempertahankan Al-Masjidil Aqsa ini akan berterusan sampai hari kiamat. Hak ni orang Gaza, orang Palestin. Sebab itulah dalam masa tahun 30 tahun baru ni tu tercetusnya Hamas ni. Hamas baru 30 tahun daripada budak-budak dah mereka. Tapi lah ni siapa Hamas? Hamas lah ni jadi kerajaan. Kerajaan yang dipilih oleh rakyat dia sendiri pada tahun 2000 ni. Hamas benar canakkan lelang sama tidak datang penerbangan. Jadi puak kita ni kena wipahal semula. Hamas bukan parti, Hamas bukan grup, bukan ongkon, tapi Hamas ke rataban tidak dapatkan lelang doi percahcon Palestin. Dia benar 75 krisi lebih daripada 120. 75 kau i nah dia benar. Sebab tu puak-puak dia kerja. Lah ni ada Nayuk Rata Menteri Ismail Haniyah. Dia ada Kanak Rata Menteri. Dia pergi kerja kat tukar ni. Kerana dia tugas dia damdan parakit Nainam Rataban. Nah bukan ungkon. Bukan parti. Nah. Tapi dia berlakulah apa yang berlaku baru ni. Kita tak ada kena kecek banyak dah. Nah. Daripada Gaza saat ni. Nah. Berlakunya pagi tempat 7. Bulan 10 baru ni dia panggil Tufanul Aqsa. Gapo dia tufan? Orang panggil ustaz terjemah dengan bahasa Thai, payuk kreng hang Al-Aqsa. Ribut tufan Al-Aqsa, ribut tufan ni mari sekali dengan angin, mari sekali dengan air, dengan banjir sekali. Satu dia panggil tufan. Nak terjemah dengan nam tuam saja pun tak leh. Dengan nak terjemah dengan orang panggil payuk saja pun tak leh. Payuk sekali dengan nam tuam. Itu dia panggil nam. Mari daripada mana? Mari daripada Al-Aqsa. Tufan yang lahir daripada Al-Aqsa. Tufan ni, ribut ni, banjir ni, tubik daripada Masjidil Aqsa. Kerana mereka telah pun lama dah duduk mempertahan, duduk sabar 75 tahun dah. Yang mana sabar nak buat lagu mana? Daripada bumi 98%, lah ni ada sejuring, dua juring. Rakyat demo ada 10 juta dah ni habis, setiap dunia, hidup lari habis. Apa yuk? Menjadi orang yang tidak ada negeri. Orang-orang Palestin ni dia ada tiga jenis. Satunya dia pergi hijrah, lari habis setiap dunia ni, mari dari Malaysia, Indonesia, Thailand pun ada. Setiap dunia, pergi ke Brazil, pergi ke Europe. Ini satu jenis.
Ada satu jenis lagi giwak kemoh di spadek, di spadek. Spadek plastik, spadek Mesir, spadek Syria, spadek Jordan, spadek apa? Lubnan, atu. Dia giwak spadek di spadek itu. Atu sejenis. Satu sejenis lagi dia panggil gi jadi pelangi di bumi sendiri. Pen pu apayop nai pendin kong tu en. Gi duduk mana? Gi duduk di Gaza ni. Oh, Ustaz Raya saat ni. Mari duduk di Gaza, tak boleh kelik dah rumah, di Kopo. Tak boleh kelik dah di Nara, di Ka, di Gapa. Tak boleh kelik dah. Kena mari duduk di Tabah ni lah. Beranak, cucu, apa semua. Sini tak boleh kelik. Di antara Gaza dengan Masjidil Aqsa tu lebih kurang 90 kilo ya. Tapi mereka tidak diizin. Orang umur 50, 60, 70. Tak boleh nak pergi di Masjidil Aqsa walaupun sekali tak boleh. Ha, ni hukum Gapa ni gitu lalu. Sebab itu mereka kena bangkit. Orang dia 1000 orang mati apa dia kena duduk dalam penjara Yahudi. Pahala ni setelah mana berlaku perang ni tambah pula jadi 10,000 dah. Duduk dalam penjara, tidak ada dosa lain budak daripada umur 9 tahun 7 tahun. Umur 15 budak-budak perempuan. Nah, giduk dalam gok kelip mari umur 70 umur 90. Ada siapa kau kena hukum 5 kali talak, ciwi pun ada juga. Kham semua abadat. Dia ni kena hukum 5 kali, apa dia panggil? 5 kali seumur hidup. Kena mati 5 kali dulu, baru lepas. Undang-undang biasa mana ni? Undang-undang yang paling zalim. Undang-undang hak pada masa dulu. Pada masa Amerika dulu tak apa. Amerika 400 tahun dulu, dia pergi masuk dalam bumi Amerika, dia pergi hamak orang India dan habis. Dia dibunuh orang India dan habis. Lepas tu dia dakwa kata ini adalah negeri dia. Kon Amerika lah ni. Orang India dan hancur buah ni. Supaya juga dengan orang Australia. Supaya dengan orang New Zealand ke apa. Semua tu dia dimasuk di atas orang pun merang orang asal. Tapi pada masa 500 ni atau tahun dulu tak ada masalah. Tapi Yahudi ni nak buat pada masa 75 tahun baru-baru ni. Dia nak peracur habis. Dia nak halau habis orang-orang Islam. Lepas tu dia nak lantik. Dia nak tubuh negeri dia Yahudi semata-mata. Ha, ni jadi demo ni kena lawan. Demo ni kena lawan. Lepas tu lawan berlakulah apa yang berlaku. Nah, baru ni learning tu hampir lebih daripada 4 bulan mari dah. Kata-katanya supaya kata hancur lah saat ni. 4 bulan ni. Dengan bong, dengan gapa semua macam-macam dah. Nah, orang mati lah ni pun mungkin 30,000 lebih. Hilal 8,000 lebih. Kanak-kanak 10,000 lebih mati ni. Kanak-kanak. Orang sakit lebih pada 70,000 lebih lah. Rumah saja ni 400,000. Sisan kualang. Masjid 1,000 buah. Hacun pun. Pemberita 100 orang lebih. Nakau ni. Roy wakon. Nah. 100 orang lebih mati nak kau. Kenapa mereka mari duduk witum pue? Mung tidak sanghan nak kau. Sebab apa? Kita dah tahu. Sebab nak katuk mulut. Tetapi mereka tidak boleh katuk mulut. Nah, hari ini setelah daripada mereka buat satu kezaliman lah ni, pakak tahu habis keburukan dan kezaliman orang-orang Yahudi. Sekarang lah ni, tidak ada sebuah rumah pun dalam dunia ini kecuali kena tahu kezalimi dan keburukan puak-puak Yahudi laknatullah alaih. Nah, itu dia panggil gapo? Cita-cita hak yang kita boleh tahulah. Sebab itu malam ni supaya apa dia aku ada sebut yang kata tak kenal tak cinta. Kita kena kenal malam ni. Lebih daripada tu kita kena ambil pengajaran hak ni hak besar. Kita tidak perlu mari duduk tangisi kepada orang Gaza. Tak perlu. Ada orang Arab sebut saya. Dia kata berlaku 4 bulan ni siapa yang rugi? Siapa rugi? Dia kata orang Gaza rugi ke tak? Memang orang Gaza rugi. Hancur habis sebuah rumah-rumah, bandar-bandar 400,000 buah rumah lebih. Dan orang sakit 70,000, orang mati 30,000. Rugi dia. Hancur lebur. Satu bangunan hancur lebur. Satu apa dia
bangga ni hacul boleh kata. Jadi rugi kalau kita tengok. So, yang kedua dia kata puak-puak Yahudi pun rugi. Ya memang dia merugi sungguh. Nah, kata-kata kebal dia beratus beribu dah hacul. Nah, kerana diserai oleh puak-puak Al-Qassam, rugi dia mau. Nah, rugi di mata dunia. Lah ni pakat dunia pakat kena habis. Orang hak menetai, orang hak tak kenal kepada Yahudi ni bukan orang Islam. Tetapi orang Barat, orang Jerman, orang Perancis, orang Amerika, orang Jepun. Semua tu pakat mari duduk mendesak pemimpin-pemimpin mereka supaya menentang secara keras-kerasnya kepada orang Yahudi. Pakat tahu habis. Jadi rugilah ni. Tapi dia kata, hak rugi, hak sungguhnya bukan orang Razah, bukan orang Yahudi, tetapi umat Islam dan umat Arab. Umat yang mempunyai 2,000 juta, hak ni hak rugi sekali. Nah, fai ti sun sia ti nak mak ti sun, ko kue prachachat 2,000 lan kon. Satu bangsa, satu suku, umat manusia 2,000 juta, hak ni hak rugi. Karena mereka mari duduk nak peracur Gazah ni, bukan peracur Gazah saja, nak peracur umat Islam belaka. Nak teh kata umat Islam di seluruh dunia ni masih ada nadi kedak lagi. Ada nadi kedak. Mi si pacon mai yang mi siwit ikremai. Hak ni hak dia mau nak teh. Ternyatanya kita tak mampu. Tak leh. Tak leh nak pergi bantu umat Islam 2,000 juta di hari ini lemah dan tidak mampu untuk nak pergi bantu kepada orang 2 juta orang yang sedang menunaikan tanggungjawab untuk nak mempertahankan Al-Masjidil Aqsa. Kita tak mampu. Hak ni hak salah ni tu. Pak kita kena pakat mikir, kita nak buat lagu mana? Nah, kita nak tolong lagu mana? Hak tu satu. Nah, Ustaz ada nak setuh sikit mengenai 7B malam ni. Pak kita klik dengan apa belakang malam ni, we boleh. Apa dia 7B ni? B yang pertama kita kena bantah. Bantah, sebab malam ni kita boleh bantah. Bantah orang okay, kezalimin lah. Yang kedua kita kena bongkar. Kita kena chair. Kita kena perpung. Nah, boleh chair. Ni pak-pak duk main internet ke pun, tong perpong, tong chair. B yang ketiga kita kena benci. Benci, hasan ni saya. Benci, benci pun boleh, boleh pala. Kadang-kadang saya pun boleh pala. Kalau ambil benci kita tak kena, dosa. Kalau ambil saya kita tak kena pada tempat dia, dosa juga. Benci dan sayang kita kena letak pada tempat dia. Man ahabbalillah, sesiapa yang kasih kerana Allah, wa abghadalillah, dan marah kerana Allah, wa a'ta lillah, dia beri kerana Allah, wa mana'a lillah, dan dia tak beri kerana Allah, faqad istakmala al-iman, maka dia telah pun sempurna iman dia. Kita kena boikot. Pak B yang keempat, boikot bagi-bagi. Lagu mana nak masuk boleh puasa, kabar-kabar makan wahtama Yahudi. Kadang-kadang makan wahtama Yahudi, ingat mulai ada belakang dah wahtama, bismillah. Apa dia Allahumma laka sumtu kana doa zahab al-zama wa talati nuru. Gi bismillah ambil buat sama Yahudi na'udzubillah. Ingat malak. Boycott bayi-bayi. Kita kena bela dia. Bela orang Palestin. Bela orang Gaza. Nah. Apa dia dengan dasar-dasar undang-undang dunia apa semua ni tengoklah. Bantu bi yang kena bantu. Kena tolong dia. Malam ni insyaAllah, malam ni 15 Syakban, nisfu Syakban ni insyaAllah, orang Tabar, cuba kita bantu ambil 10 kot, 20 kot, untuk nak buat satu amalan kebajikan pada malam nisfu Syakban. Saya rasa dalam hidup, Allah Alam, sakdi pun tak biasa juga apa. Tak biasa buat kebajikan, khairat duit kita untuk orang Gaza. Ada masalah pada malam ni sebab sabar. Malam ni kita boleh buat. Nah, malam ni kita boleh buat. Yang ketujuh ialah kita kena berdoa. Tujuh berdoa.
banyak dan ni orang tak pandang ngapa doa haplas teng maka dia kena soal diri dia dah, diri dia kata dia lagu mana, bantah, bongkar, benci, boikot, bela, bantu dan berdoa. 7B pada mana ni. Yang akhir sekali ustaz ada nak sebut pengajaran. Allah, pengajaran ini besar. Yang pertama, ustaz pergi baca berita sehari dua baru ni di Difah Gharbiah di West Bank, sedadu polis-polis apa dia tahan-tahan, dia tak ada sedadu apa dia. Askar-askar Yahudi ni di cari pemuda orang Palestin, tiap-tiap orang pemuda umur 18 umur 20 turun bawah mari di paicap ni umur, lepas tu suruh sen sanja, sen sanja kata lagu mana, tiap-tiap orang tak boleh pergi di Masjidil Aqsa pada bulan Ramadan ni. Tiap-tiap orang hak sen sanja dah ni tidak dibenarkan pergi di Masjidil Aqsa. Kena buat lisen, buat sanja, tam sanja. Tengok lagu mana. Lepas tu kita klik main phone kita. Jawacan kita ni, kita dah buat janji lagu mana dengan masjid. Ni besar, ni besarlah lah. Masjid Al-Aqsa dipertahankan oleh pemuda Al-Masjidil Aqsa. Hari pagi 7 Tok Lakom baru ni, 7 Oktober, cek tafsir 7-10 baru ni, siapakah yang menjadi penggerak utama untuk nak buat serangan kilat kepada puak-puak Yahudi? Remaja, pemuda, umur 20, umur 25, hak 20 tahun dulu tu dah umur 5 tahun duduk pegang batu. Tapi setelah mereka ini membesar, mereka boleh buat satu kejutan, bukan sahaja kepada Israel tetapi kejutan kepada dunia seluruhnya dengan rekaan demo, pandai reka dengan kebijak pandai demo, dengan reka demo, dengan bid'ah demo ni. Bid'ah ni buat kita nak kecek bid'ah, kecek mana ni, bid'ah boleh ni, bid'ah buat lagu ni, bid'ah pasal ni boleh buat lagu mana, bid'ah ambil enjing mutu wak kapal terbang. Wak gapo dia panggil kerang bin ron, bukan kapal terbang sangat, kerang bin ron. Ambil lagu mana tu? Ambil enjing mutu ya. Wailun, khijo tak ada dah, duit tak ada, tapi usaha kat, apa dia sipai duit untuk nak beli mutu sute, patu beli mutu tu untuk nak sing dah. Tak ada, bukan nak sing dah. Bukan awak pergi patah, tetapi pergi wakah kepada satu kerongkan untuk nak buat ni, kerang-kerang. Pada pagi tepat 7 bulan 10 tu, prakotwa mi kerang-kerang pen roi-roi kan terbagi kepada bumi, apa dia, Israel seperti mana yang kita tahu. Daripada mana? Daripada pemuda. Wairun. Wairun yang pandai rekoh. Ni kita kena belajar pada ni. Belajar Wairun demo, demo buat lagu mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak buat lagu mana Wairun yang terikat dengan masjid saat ni. Kalaulah di Gaza ni demo kena janji dah, tak boleh nak pergi di masjid, demo nak pergi. Lepas kita nak buat lagu mana di tempat kita ni, tak ada siapa buat janji pun. Tak ada siapa main-main lari pun nak pergi di masjid ni. Lepas kita nak buat lagu mana? Bulan puasa kita nak menghadapi ni. Kita nak buat lagu mana masjid-masjid dipenuhi dengan pemuda, dengan remaja. Masjid santang buat ni, tempat dua yawacun kita nak buat lagu mana? Ini kena pakat belakang lah. Nayuk letih pula. Nak deng yawacun mari di masjid ni bukan biasa. Bukan mari di masjid saja dah, tapi yawacun ti pupan kap masjid. Ada hubungan, ada ikatan dengan masjid nak buat lagu mana? Masjid yang apa dia yawacun yang tunggu solat gapo, solat azan, bukan tunggu solat qomat dah. Allah khabsa, kita nak buat lagu mana? Remaja orang Islam semua tu pergi di masjid setelah dengar azan, solat azan, dengar solat azan pergi masjid dah. Nak buat lagu mana?
Kesemuanya ini adalah tarbiyah. Dan inilah di antara gapo dia panggil harap pe puak-puak razah. Orang-orang kosam dia kata, hey, orang Islam seluruh dunia, remaja pemuda seluruh dunia, kami tidak perlu bantuan kamu untuk nak mari apa dia bantu kami menentang Yahudi. Kami tak say. Cukup dah kami pandai dah. 30,000, 40,000 hak kami ada ni. Pandai dah. Cukup dah. Pahagu mana kamu nak menolong dan bantu kami? Mungkin semaya sejik. Mungkin rajin baca Quran. Ah, nak buat lagu mana? Dan penuh sejik. Terutamanya pada semaya subuh. Masya Allah. Kita nak buat lagu mana? Semaya subuh secara berjamaah. Orang pergi semaya subuh tu serupa dengan orang pergi semaya semaya jemaah. Kalau dulu kita duduk dengar serupa dengan koya-koya. Lah ni tak. Di Johor buat dah. Di Perlis buat dah. Johor siapa kau kena semaya subuh dua kali. Dah ada berita tu. Nah. Di Johor ya. Lagu mana kalau kita nak buat buat satu kerongkan. Rong-rong wiara kita ni boleh semaya subuh seramai mungkin, sebanyak mungkin. Supaya dengan kita semaya, semaya jemaah. Ha ni besar belakang tu. Atha itu besar. Cabaran besar nak bagi kita untuk kita nak bantu Qadiyah Gaza. Quran. Orang hafal Quran di Gaza, semua kita pakat tahu. Gaza kecil tapi dia boleh mengeluarkan hafiz Quran beratus-ratus ribu. Allah Rabbi, ratus-ratus ribu. Nah, bukan orang baca ngapa Quran biasa, tapi orang ngapa Quran yang paling bijak, paling ingat sekali dia buat. Terutamanya di Masjid Al-Imam Syafi'i sebelum perang. Dia buat satu rancangan besar untuk nak pilih orang ngapa Quran secara hafal sekali. Nah, ngapa Quran. Pak kita alhamdulillah boleh dah ngapa Quran. Pak kita baca Quran dah. Daripada 40 tahun dulu tak ada siapa nak baca Quran mana. Ada siapa ngapa Quran mana, tapi lah ni alhamdulillah pakak baca Quran belako. Pakak orang panggil gapo? Ngapa Quran baca Quran. Cuma lah ni minta sah lagi kena reti Quran hati. Boleh puasa ni kalau kita nak buat kerongkan tiap-tiap orang nak we jadi kata setiap aku ni kena janji Ramadan tahun ni nak we reti makna Fatihah. 7 ayat yang kita duk baca paling kurangnya 17 kali sehari tu. Kita kena reti kita baca gapo hati. Baca Fatihah. Ambil daripada umur 5 tahun ni tahu siapa kelon ni. Ni pula tahu. Tak reti lagi makna Fatihah. Ha ni panhala. Jadi kita kena reti. Buat janji. Molek. Mana tempat ngaji Quran, tempat belajar halakoh ma'al Quran. Nah. We reti. Sebab gapo? Sebab kita tak reti makna Fatihah ni. Kita kena tipu ke Yahudi. Dalam tu Tuhan sebut ni. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Lagu mana kalau kita bakat tahu lah kena. Kena wirti. Meresap sang tahat bot rian surah Al-Fatihah. Bawa lepas pada surah Fatihah. Kecek cawah Yahudi. Wai kecek Al-Baqarah lalu dah. Lemu lalu dah. Gapa dia lemu? Lemu adalah sembahan orang-orang Yahudi pada masa dulu. Pada masa Nabi Allah Musa alaihi salam. Lemu. Lemu tino pula dah. Ustaz masuk bodoh dalam Facebook. Lemu tino sayur merah. Tapi dalam Quran dia kata safra faqi'un launuha, lemu kuning, kuning kemerahan, merah kekuningan, lagu itulah. Nah, jadi ustaz ada sebut dok kait kata dunia learning duduk buat fitnah ni di antara dua grup yang sembah lemu. Grup yang pertama ialah lemu tino di Yahudi tu di Israel, dan grup yang keduanya hok dok sembah lemu putih di India. Haa, tu besar belakang tu dua ni. Orang duduk sembah lemu India, lemu-lemu putih. Nah, Hindu di India ni, mereka berkongsi, mereka ada hubungan yang paling rapat dengan Yahudi dan India, Hindu di India, untuk nak menghancurkan umat Islam. Ingat malam. Nah, tu dia. Banyaklah kata-kata demo tu, untuk noyak kata demo tu, buat orang panggil kerongkan, ruamkan. Kerongkan untuk nak berkongsi di antara lembu putih India dengan lembu merah
orang-orang Yahudi. Nah, itulah dia panggil insya-Allah pada malam ni sebagai titik permulaan. Dan balik pihak Nayuk ayat kata dulu tidak buat di sejik no. Lepas tu kita mai pindah di sini satu ban yakak, satu orang panggil gapo suasana yang comel tengok. Nah, lepas tu kita supaya ayat sat ni dah 15 malam ni Syaban 15 apa dia nisfu Syaban, biarlah dia menjadi satu nisfu yang kita boleh berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, pada satu kali dalam hidup aku ni, pada malam Lailatul Nisf min Syaban ni, aku boleh beribadah denganmu ya Allah, dengan aku sedekah untuk orang-orang Gaza di Palestin. Oh, besar. Hebat tu, hebat tu. Selain daripada amalan-amalan lain lah. Nah, pada malam ni insya-Allah kita boleh buat tambah besar lagi sedekah dah untuk orang-orang Gaza. Dan pada malam ni sebenarnya ustaz bawa celing kerapuk dalam 30-40 gitulah, 30 boleh tidak tu. Waktu nak minta ke Nayuk lah bagi kepada orang-orang mari tu, lepas tu boleh bubuh celing tiap-tiap hari untuk boleh puasa untuk Ramadan. Ustaz tulis dalam tu, Ramadan ni puasa oh Gaza, Ramadan for you, Ramadan untukmu wahai Gaza. Itu dia panggil kita boleh situ, kita boleh apa dia buih sumbangan situ ikutlah. Nah, bukan kena duit challenge duit rian saja tu dalam tu kita buih ketah pun tak apa. Gulung-gulung buih haluh mana bubuh kita. Hijau merah kelabu biru kau ikutlah nak buh. Nah, bukan kata semata-mata kena buh challenge duit sekok dua kok saja tak dah. Tu dia dah insya-Allah. Lepas tu kan lepas ada tu bab penuh. Awak pergi siapa pun boleh ataupun awak pergi di tanahkan selalu dah. Tengok di luar tu ada milik banci dia, kita hantar. InsyaAllah pada bulan Ramadan ni target kitanya akan boleh 2,400,000 untuk kita nak bagi kepada orang Gaza untuk nak memenuhi 5,000,000. Kita dah ni ada 2,000,000 ni, dah 2,000,000 ni. Kita kumpul dah widah dah ni sebanyak 2,400,000. Songlan si sen dah. Nak ambil daripada 47 bulan tu labang ni, sampai hari ni kita boleh kumpul 2,400,000 dan kita boleh bagi dah. Siapa-siapa yang ikut di Facebook Hub Ustaz ni, kita boleh tengok, lepas tu demo boleh beli, boleh beli barang gandum, boleh beli barang-barang sayur-sayur untuk nak pergi kepada orang Gaza baru ni. Dan boleh pergi dah. Dan untuk boleh puasa nak tambah lagi sebab Ustaz ada janji dengan dia di Turki, Hub Ustaz pergi di akhir tahun baru ni lah. Boleh tuklah baru ni. Akhir boleh tuklah tahun baru ni. Kita janji kata kita nak beli 5 juta ke dia. Halang. Perman halang. Nah, tu dia. Jadi, insyaAllah kita boleh buat lagi lah. Nah, boleh gerakkan lagi. Dan setiap orang tu kena ambil sebolehnya ambil sehat ni. Kita janji. Buat dalam rumah. Nah, tolong. Wiwi anak-anak kita tolong. Nah, tolong bubuh dalam siling. Cuma jadi satu ada orang we peringatkan kepada Ustaz. Ada juga orang tua tak berani nak ambil challenge. Dia kata rumah dia tak selamat Ustaz. Takut borek ni tu tak apa lagi. Bor jadi berat tu jadi hilang sampai challenge. Allah Ustaz rasa nak teriak tu situ. Kalaulah orang Palestin tu dia nak jaga Al-Masjidil Aqsa, tempat kita nak jaga challenge pun tak boleh rumah kita. Tu dia. Kerana apa? Kan ada anak tua ada. Tu dia. Jadi ada anak tua gapo sore. Siapa-siapa rumah mana ada anak tua tak usah ambil. Sebab kalau ambil pun dok rasa saja. Nah, tu nak tahu nak taruh ke mana. Tapi kalau rasa kata selamat, insya-Allah kita kumpul dan pada bulan puasa, nah, mana-mana saja berpenuh kita pergi di tanahkan dan orang panggil ada milik banci situ. Dah. Tu dia insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita pada malam ini dan saat ini kembali kepada Gaza saat ini isi lagu tangisan Gaza saat ini. Ustaz ada nak baca sikit dah kerana itu adalah karangnya ustaz pada masa 10 tahun dulu lagi. 10 tahun lebih dah karya apa dia Anasyid ini. Isinya berbunyi lagu ini, di antara reruntuh dan malam sunyi. Berzaman dirobek huru-hara, peradaban dari sang derhaka, medanmu menjadi saksi para syuhada.
peluru Zionis bagai pesta ria, semarak kesumanan mati rasa, menghampar kebencian rasa, menjadi api ideologi durjana. Air mata menjadi hujan resah, mendung langit rasa seorang ibu, menyaksi anak kesayangan diganyang semahu nafsu. Ayah silih berduka dalam nestapa, ratap berganti jerit tangis duka, menadah tangan hampa menjadi api darah dan air mata luka. Gaza dibanjiri lautan darah, menjadi benteng warga ummah, mengekang dusta antara bangsa agar kewujudan kita tetap terbela. Jadi Gaza ini, kita kata kita kena tolong Gaza, tapi pada hakikatnya Gaza sedang tolong umat Islam 2000 juta. Kita rasa kata Gaza duduk membanjiri darah, 30 ribu dah mati, 40 ribu dah mati. Tetapi sebenarnya Gaza sedang duduk bui darah kepada umat-umat Islam yang tak ada darah. Dia duduk bui kamlang thai o leut hai kap raja chat ti mai mi leut ti mai mi chipachot. Ini adalah Gaza. Sebab tu sepanjang Ustaz Nuri ada sebut, mereka ini tidak akan lenyap. Mereka ini tidak akan hilang. Mereka ini tidak akan mudah dikalah. Nah, kerana tetap janji Allah, Allah janji dia, kata Allah akan membantu mereka. Nabi sendiri pun mai duduk bagi khabar gembira pada kita dia, kata mereka akan tetap menang. Nah, siapa bila-bila pun, dan dalam masalah kenyataan pun tidak mungkin, wallahi demi Allah, tidak mungkin Allah akan membiarkan umat yang paling laknat, yang paling derhaka, yang paling zalim ini orang panggil boleh memerintah di bumi Allah yang amat diberkati. Tidak mungkin. Mustahil. Dan apa yang berlaku hak baru ni tu merupakan permulaan pensanian tian, kata bidayatun nihayah, permulaan bagi kesudahan umat-umat apa dia yang disumpah oleh Allah sebagai babi dan kera lagi. Ashabul kiradati wal khanazir demo ni. Allah biasa sumpah demo ni dah. Walaupun hidup tak lama demo ni tu, hak jadi babi jadi kera tak lama, mati gitu ya. Tetapi untuk nak kata setelah daripada mereka, wa in utum, sekiranya kamu ulangi untuk nak melakukan kezaliman di atas dunia ni, udna, kami akan ulangi untuk nak menghancur kamu. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ada pada surah Isra yang mereka tetap tahu, dan Allah mengatakan wa qadaina ila bani Israil fil kitab latufsidunna fil ardi marratain, kamu akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini dua kali. Dalam dua kali ini khilaf banyak dalam tafsir, tapi nak ayat kata Tuhan akan janji kalau mung tu ulangi buat kerosakan di atas dunia semula, maka kami juga akan datangnya janji-janji kami untuk nak membalas, untuk nak mengazab kamu di atas dunia hasil daripada kefasidan dan kerosakan kamu di atas muka bumi. Ini akhirnya janji dah. Sebab tu kita kena apa dia panggil husnuzan. Kita tak boleh nak kata umat Islam kalah. Kita tak boleh nak kata umat Islam hina dah. Allah mati-mati tak ada gapo, tapi tak boleh nak kata mati. Buku mati hak dalam meja di plastik ni tak leh nak kata mati, dan tak leh nak skor kata mati pun tak leh. Nak skor pun tak leh. Wala tahsabanna, tengok, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillah amwata, tak leh nak skor orang yang mati pada jalan Allah mati. Nak kata mati tak leh, nak skor kata dia mati tak leh. Wala taqulu, tak leh juga. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat, tak leh nak kata, tak leh nak skor kata nama tu mati. Itulah apa dia untuk penyudah apa dia pada malam ini. InsyaAllah terima kasih sekali lagi kepada pihak perbandaran Tabah, staff yang apa dia bertungkus lumus untuk nak menyediakan malam seperti ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan amalan ini
apabila ke dalam amal yang salah birahmatika ya arhamar rahimin. Dan kesempatan ini kita mari berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman dan akidah kita di atas pendirian dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu hamba-hamba dia yang menolong Allah Subhanahu wa taala dan serta menghancurkan musuh-musuh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk, narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak, inna 'adzabakal jidd bil kuffar mulhiq. Allahumma 'adzib al kafarat al yahud, Allahumma 'adzibhum 'adaban shadida, Allahumma ahlikhum kama ahlakta 'ad wa thamud wal ladina ashraku, Allahumma shaddid shamlahum wa farrik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa arina fihim 'ajaib qudratik ya 'aziz ya jabbar ya dzal jalal wal ikram. Allahumma ya munzil al kitab wa mujri al sahab wa hazim al ahzab, ihzimhum ya Allah, ihzimhum ya dzal jalal wal ikram. Allahumma shaddid shamlahum, Allahumma anzil alaihim sininaka sini yusuf. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Gaza wa fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma dawi jarhahum, اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، اللهم ارحم موتاهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الاقصى من ايادي الظلمة القتلة الصهاينة من اليهود والنصارى ومن عاونهم. اللهم حرر المسجد الاقصى من ايادي الظلمة القتلة من الصهاينة وعوانهم. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الاقصى، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.